harus ngelakuin sesuatu. Aku harus ngebalas ya, Man. Harus ngerasain apa yang aku rasain karena semua ulahnya. Pulang, bawain sesuatu buat kamu. Aku bawa ini. Suara suci, pucuk cinta ulang pun tiba. Ingat janji kamu. Aku gak mau suci aku seret kesini. Jangan bikin yang macam-macam. Jangan bikin dia curiga. Sekarang benahin diri kamu. Ngerti? Ji? Ya, Man. Wulan mana? Oh, Wulan ada. Wulan? Ada Mbak Suci? Nih? Wulan? Kamu ada apa sih? Kamu gak kenapa-napa kan? Wulan? Kamu ngapain nulis ini ke Mbak? Kamu ada masalah? Apa sih itu? Wulan, kamu ngapain nulis ini ke Mbak? Kamu minta bantuan apa? Sayang, maksudnya apa kamu nulis surat kayak gini? Kok aku gak tahu? Ayo dong, kalau ada apa-apa kamu jujur. Ingat janji kamu kan? Wulan, kamu kalau ada apa-apa cerita aja sama Mbak. Kamu lagi ada masalah apa?
Enggak mbak, enggak apa-apa kok. Emang aku aja yang mungkin kelewat cemburuan sama Karisa. Surat itu aku tulis sebelum aku berantem. Ya ampun Wulan, kamu ngapain sih sampai nulis-nulis kertas begini? Wulan ini masih kayak anak kecil. Kamu kalau ada apa-apa, kamu ngomong aja langsung sama aku ya. Jangan bikin surat kayak gini dong. Kasihan Suci. Dia khawatir sampai kesini. Iya kan? Ya udah, pokoknya ada apa-apa langsung kasih tahu ke Mbak ya. Iya Mbak. Makasih ya Mbak udah sampai datang kesini. Tapi Mbak gak usah khawatir. Aku gak apa-apa. Ya udah. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Mbak ada janji sama Niken. Suci, hati-hati ya. Kayak gini dong. Jadi istri itu yang patuh sama suami. Nurutin semua kemauan aku. Jadi aku makin sayang sama kamu. Kayak manis. Masuk. Masuk.